mengadakan FGD kedua terkait dengan FGD budaya dan pemberdayaan. Dan untuk FGD kali ini temanya adalah kesuadayan lokal dan etos kewirausahaan. Ikuti dari yang pertama dan saya mengapresiasi karena dari Dompet Duafa dan juga dari Bina Trubus ini yang memang menjadi pelopor untuk mengingatkan kita kembali nih akan budaya yang memang satu-satunya menjadi pemersatu kita di masyarakat. Nasib bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Menurut saya bagus sekali ya, jadi diskusi untuk memperkaya pandangan kita. Diskusi itu bisa merubah mindset ya. Ayolah in action ya. Jadi tidak cukup di FGD, tapi harus in action. Saya pikir ini kali kedua ya, FGD kali kedua dan kerjasama antara Dompet Duafa dan Bina Trubus Wadaya. Tentu karena ini kerjasama harus ada visi yang sama kan, nggak mungkin kalau tidak sama. Jadi kita menyambut gembira bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat, itu kata kunci yang saya bisa ketemu ini kegiatan ini kan itu. Digagas oleh Dompet Duafa dan Trubus ini perlu diteruskan. Ini adalah sebuah budaya yang baik yang perlu kita teruskan kepada banyak masyarakat. Inisiatif untuk mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang.